Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini saya akan mengajar para penonton bagaimana mengatasi masalah smartphone yes yang tidak boleh masuk ke sistem dan hanya restart, kemudian restart dan restart. Masalah dia begini ya. Bila kita on handset, dia akan masuk pada logo yes, kemudian dia akan ulang benda yang sama. Dia akan naik logo yes dan dia akan ulang beginilah sampai kehabisan bateri. Ini berlaku pada kebanyakan handset yes, ataupun ini dikenali juga sebagai handset guru. Mana handset ini dibekalkan kepada kebanyakan guru di Malaysia ni. Jadi masalah ini banyak dihadapi dan ia adalah sangat mudah untuk diatasi. Okay, cara dia ialah mudah saja. Dia perlu kepada kita buka cover belakang ni. Ini bateri dia yang asal. Yang asal kita cabut bateri ni dan dia akan off. Dan bateri nampak normal, tak ada kembung apa. Tak ada kembung apa, bateri normal. Elok dan tidak ada kesan rosak dan sebagainya. Tapi cuba kita lihat, sekiranya kita masukkan semula dan kita on. Dia akan menghadapi masalah yang sama. Dia restart dan dia sangkut pada logo ataupun pada tulisan yes ini. Cara nak mengatasi masalah ni ialah dengan cara kita beli bateri baru. Bateri yang ada dijual di pasaran, ada yang berwarna biru dan ada juga yang berwarna hijau macam ni. Kedua-duanya boleh digunakan. Dan ada juga bateri yang boleh dimasukkan untuk handphone yes ni yang berjenama Lenovo. Ada ditulis Lenovo. Kalau para penonton pergi ke kedai yang menjual barang-barang alat ganti smartphone, bagi tahu kata smartphone yes handset guru, sama ada bateri Lenovo ataupun bateri dia yang asal yang berwarna biru macam ni, ataupun bateri yang berwarna hijau. Jadi kalau dia ialah kita dapatkan satu bateri yang baru, dibeli direct di kedai ataupun secara online dan harga dia murah saja. Kita buang ya bateri yang lama ni dan kita masukkan bateri yang baru. Masukkan bateri yang baru. Kita on. Ya, dia sudah masuk. Boleh masuk ke sistem. Set dah kembali normal dan boleh digunakan seperti biasa. Jadi masalah yang banyak dihadapi itu sebenarnya bukan yang melibatkan software atau kerosakan di bahagian mana-mana bahagian, cuma dia hanya perlu tukar bateri yang lama tu kepada bateri yang baru dan masalah selesai. Jadi handset cikgu-cikgu semua boleh digunakan seperti biasa. Okay, kepada guru yang nak beli bateri ni secara online, contohnya secara online, boleh rujuk pada model nombor ni,
model nombor M631Y. Sebab kadang-kadang kita order dan tersilap model, dia tak boleh masuk. Jadi model dia M631Y. Tengok bateri dia dalam online, kalau kita check nanti dia akan ada tertera di sini lah model bateri ni, M631Y. Dan di bateri ni pastikan ada tulisan HB3660. Sama juga yang ni, ada tulisan HB3660. Ini adalah bateri smartphone Yes yang digunakan oleh guru-guru di Malaysia. Model dia ialah M631Y. Sekian untuk tutorial kali ini. Semoga video ini dapat diambil manfaat oleh semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.